Proses sebuah kesuksesan ialah kamu berani menerima tantangan. Perjuangan apapun tidak ada yang tanpa hambatan bila kamu menerima menjalani proses tersebut. Tidak ada yang instan di dunia ini dalam menjalani sebuah kehidupan. Untuk mencapai puncak, kamu harus mendaki gunung yang terjal. Maupun untuk naik level, kamu harus menaiki tangga satu persatu. Jangan cuma mimpi. Ketika kamu katakan kamu punya mimpi besar yang mengarah kepada masa depan hidupmu, namun kamu hanya rebahan tanpa berbuat apa-apa. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihan Anda, karena kebahagiaan adalah urusan Anda. Banyak yang mencemoohkanmu. Wajar. Ketika kamu menanggapi cemoohan mereka hanya sebagai isapan jempol dan tetap rebahan tanpa melakukan apa-apa. Apa gunanya kamu hanya terpaku diam seolah tak berdaya? Seolah kamu sedang berada di medan perang yang sedang kritis akan kehidupanmu. Ini bukan zaman yang harus lebih banyak mengeluh daripada action. Namun ubah mindsetmu bila saat ini adalah berjuang. Ya, berjuang tanpa batasan apapun. Jangan melihat tingkat kesulitan sebagai hambatan kamu berkarya menjadi lebih baik dalam menciptakan kehidupanmu di masa yang akan datang. Gunakan waktumu, harimu, untuk menciptakan sesuatu hal yang positif dalam kehidupanmu. Bukan dengan menarik ulur waktu, seolah waktu akan terjawab jika kamu hanya terus rebahan tanpa berbuat apa-apa. Tepis keraguan orang-orang yang mencemoohkanmu, meragukanmu dengan bukti kerja nyata dalam perjuanganmu. Menyalahkan orang, diri sendiri, dan keadaan adalah pertanda ketidakdewasaanmu dan ketidakmampuanmu untuk bersyukur dan belajar. Yakinlah akan dirimu dalam hal meraih sebuah kesuksesan sejati dalam hidupmu. Jangan menyerah ketika kamu gagal. Jangan ragu akan kemampuanmu ketika kamu berada pada titik terendah dalam hidupmu. Orang sukses selalu mencari jalan dan peluang. Orang gagal selalu mencari alasan dan menyalahkan orang lain. Jalankan dan bangkitlah dari keterpurukan hidupmu menjadi sebuah kesuksesan hidup yang lebih baik.